pemirsa, sekarang saya berada di Tulungagung ya, tepatnya di Dusun Pedan, Desa Sambirobiong, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung. Nah, ini saya mau mereview atau melihat sound system dari AJM. Nah, ini AJM main jenangan lor ya. Ini untuk yang sound di utama atau di barat terop ini ada 6 unit subwoofer, modelnya tetap TLA, ciri khas dari AJM ya. Dan untuk LAN array-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 unit LAN array yang ada di atas itu ya. Bisa dilihat untuk tampilannya seperti ini. Nah, AJM sendiri ini adalah sound besutan dari Pak Agus ya, yang bermarkas di Tulungagung juga ya. Nah, ini bisa dilihat tuh tampilannya untuk main jenangan seperti ini ya, dari AJM. Nah, ini untuk subwoofernya. Nah, di sini ada 6 unit subwoofer model CLA doubler ya. Nah, nanti kita tanya-tanya untuk keseluruhannya totalnya bawa berapa ke Mas Andi. Nah, itu Mas Andi ada di situ ya. Nah, itu untuk gensetnya juga ada di situ juga. Nah, coba kita tanya ke Mas Andi. Selamat malam, Mas. Malam. Iya, iki kita iso sehat ya iki ya. Alhamdulillah pokoknya bebas corona ya. Bebas corona. Amin, pokoknya bebas corona, Mas. Iki AJM main jenangan ya ini. Iya. Untuk total keseluruhan bawa berapa subwoofer Mas Andi ini? Total 10. Bawa 10. Iya. Untuk yang utama ini tadi 6 ini tadi ya. Iya. Terus untuk yang 4 gimana lagi tempatnya Mas? Di dalam terop sama di depan terop. Di depan terop. Iya. Untuk sound controlnya ya. Iya. Untuk acaranya jenangan ini hanya jenangan saja atau ada mungkin semacam elektron atau apa itu Mas? Hiburannya solawat. Solawatan? Ya. Pakai hadroh atau? Hadroh. Pakai hadroh? Hadroh. Dari mana Mas hadrohnya? Lokalan sini ada. Oh, lokalan sini. Berarti ini dekat markasnya sampean ini ya? Ya. Di Sumbergempol. Sambirobiong, Kecamatan Sumbergempol ya. Terus bapaknya kemana Mas tadi? Bagus, di rumah. Sehat ya bapaknya Mas ya? Alhamdulillah. Untuk gensetnya sendiri, gawa piro lagi Mas? Gensetnya 50 kVA. 50 kVA, bawa cuma satu unit ya? Gak kayak karnavalan. Berarti kita teropan ala huruf pas gawa 10 sub ya? Totalnya gawa 10 subwoofer. Loadingnya dari kapan Mas loadingnya? Dari kemarin, kemarin sore. Kemarin sore bawa teman-teman berapa ini Mas untuk loading kemarin? 4 orang. 4 unit orang ya. Bebas corona semua ya corona. Amin, amin. Alhamdulillah bebas corona. Nah, ini lor, tepatnya di depan Masjid Nurul Hidayah itu lor, lor ya. Nah, untuk acaranya, untuk selawatannya kapan Mas? Selawatannya besok. Besok? Temu manten. Temu manten. Oh, temu mantennya besok ya. Ini apa saja speknya atau peralatannya yang dibawa selain subwoofer, LAN array dan genset? Untuk mixernya itu bawa apa ini Mas tadi? Mixernya GL28 48 channel. 48 channel. Oh iya, pakai solawatan ya. Oh ya, oke oke oke. Terus pakai manajemen atau hanya equalizer ini Mas? Pakai manajemen. Manajemen. Pakai apa manajemennya? Manajemennya pakai Audiologic. Audiologic. Oh ya. Boleh lihat ke sana Mas? Boleh, boleh. Oke, okay. Yuk, teman-teman kita masuk ke dalam terop. Nah, ini untuk gensetnya lor. Bisa dilihat. Nah, genset dari AJM. Nah, seperti ini. Kita masuk lewat belakang. Nah, sini bersama Mas Andi. Nah, kita ke belakang. Nah, di sana menuju ke operatornya ya. Bersama Mas Andi AJM. Nah, ini saya berada di dalam terop untuk acaranya. Nah, kita main-main melihat-lihat. Mas. Nah. Ini. Nggih, mangke mawon. Nah, ini kita ke sini melihat. Nah, oh ini untuk sound control-nya pakai planar Mas ya?
Planarnya bawa berapa unit, Mas? Bawa 2 unit. Berarti untuk yang CLA ada 8 unit ya. 8. Nah, ini lur. Kita lihat mixernya. 48 channel, Mas ya. Pakai GL2800. Nah, bisa dilihat nih. Kita review, kita lihat-lihat. Ini istirahat masih sholat zuhur. Nah, nanti kita request lagu DJ lur untuk jenangan. Nah, ini bisa dilihat untuk manajemennya pakai kayak ini, Mas ya. Nah, untuk manajemennya ini pakai, bisa dilihat di peralatannya ya, seperti ini. Nah, ini untuk mixernya. Nah, mixer. Ini teman-teman kemana, Mas, ini, Mas? Masih pulang. Masih pulang? Ya. Oh, iya, iya, iya. Berarti besok malam di sini ya, besok, untuk sholawatan. Besok siang. Besok siang? Ya. Oh, acara temu mantannya berarti besok siang ya? Bisa melihat untuk sound control depan, Mas? Nah, yuk kita lihat ke sana, Lur. Ini kita sudah melihat-lihat di sini ya. Kita lihat untuk sound control yang ada di depan. Bisa dilihat ya. Ini suasana di dalam terop. Kita bersama Mas Andi. Ini acaranya untuk hajatan manten. Nah, ini masih tamu, masih sepi karena untuk acara memang untuk acaranya besok. Kita melihat ke depan. Oh iya, Mas, untuk powernya sendiri bawa berapa, Mas? Powernya 10. Bawa 10 power unit. Pakai apa, Mas? Power stack pakai Sound Queen. Sound Queen tipe 92. TD.92. Iya. Untuk itu ada berapa unit? TD.92 4 unit. Nah, untuk anu, untuk yang lainnya? Yang lainnya pas lab. Pas lab tipe HD48. HD48. Itu untuk anu, Mas? Untuk land ray sama sound control-nya atau untuk apa yang itu? Land ray. Untuk land ray-nya ya. Nah, itu tipenya seperti itu. Nah, ini untuk yang di depan ini ada 2 unit sound control ya. Nah, ini dengan model juga CLA seperti ini ya. Nah, bisa dilihat, kita agak menjauh sedikit biar kelihatan ya. Ini untuk yang sound control-nya. Nah, untuk powernya seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Andi, atau lebih jelasnya kita lihat ke sini ya, untuk sound control-nya, untuk powernya. Oh, ini, Mas ya, pakai Sound Queen ini. Nah, ini lho, pakai Sound Queen. Nah, itu baru, Mas, RDW-nya itu. Baru. Oh, baru. RDW-nya baru, Lur. Ternyata ini, Lur. Nah, ini ditutup karena panas. Nah, ini untuk yang sound queen-nya. Berarti ini ngerayain power ya, Mas, ceritanya. Tanggapan ping 4 di sana. Oh, 4. Ini ya. Ada berapa unit yang baru, Mas? Yang baru 3 unit. Oh, ada 3 unit. Oke, Mas, kita lihat lagi yang di sound utama, Mas ya. Saya tak ke sana ya. Oke, kita lihat yang ada di sound utama. Oke, Lur, kita lihat untuk power yang ada di sound utama ya. Kita lihat untuk powernya. Itu yang dipakai apa saja? Kita lihat. Nah, itu yang ada di sound utama. Ini untuk powernya kita lihat. Nah, ada ini. Nah, kita pakai penerangan dulu ya. Ada sound queen. Nah, ini TD9.2. Ada 1, 2, 3. Nah, terus yang lainnya ini ada pass lab. Juga ada RDW dengan tipe NR 8004 MK3.
MK3. Nah, bisa dilihat terus yang di atas itu ada SPL. Nah, XP strip 1500 seperti itu ya. Ini peralatannya seperti ini ya, dari AGM untuk jenangan atau untuk hajatan. Nah, oke, mungkin sekian saja yang bisa saya informasikan atau yang bisa saya review dari AGM Production. Nah, sound besutan dari Pak Agus dari Tulungagung dalam acara hajatan atau